warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Hamdallah, berasal dari kelas 10 MIA 2 Man Kota Solo. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada ustazah dan kepada semuanya tentang teknik shooting dalam bola basket. Dalam hal ini saya hanya menggunakan sebuah bola kasti. Langsung aja saya praktikkan. Oke. Meskipun tempat di sini agak sempit, berbeda dengan lapangan, tapi ini sangat memungkinkan bagi saya untuk mencobanya. Oke, sebelum saya mempraktikkan secara langsung, alangkah lebih baik saya tunjukkan dulu mengenai teori teknik shooting yang saya tahu. Oke, mula-mula posisikan badan lurus menghadap ring, kemudian kaki kita tekukkan dan buka kaki selebar bahu seperti ini, sedikit ditekukkan. Kemudian pandangan lurus ke depan menghadap ke ring. Kemudian angkat bolanya seperti ini, ya, seperti ini. Dan saat mengangkat lengan, misalkan membentuk sudut 90 derajat atau sesuaikan dengan kondisi badan. Nah, jadi saat kita melempar ini, dan usahakan saat melemparnya sikap jari-jari tangan menghadap ring dan membentuk seperti kepala angsa. Jadi usahakan saat melemparnya itu tepat masuk ke dalam ring. Oke, baiklah, itu sedikit teorinya dan sekarang saya akan mencobakan bagaimana teknik shooting yang pas dan tepat untuk memasukkan ke dalam ring. Oke. Oke, ini teknik shooting. Moga bisa. Demikianlah praktik tentang teknik shooting dalam bola basket. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.